Hai teman-teman semuanya, welcome to Mitawa Channel. Teman-teman semua apa kabarnya nih? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan baik ya. Oke, sekarang aku lagi ada di Bandara Soekarno-Hatta, tepatnya di Terminal 3. Dan malam ini rencananya aku akan berangkat ke Jepang melalui Narita Airport dengan maskapai Cebu Pacific. Dan untuk trip kali ini aku nggak pakai penerbangan direct, tapi pakai penerbangan yang transit, yang nanti akan transit terlebih dahulu di Manila, di Ninoy Aquino Airport. Tapi untuk transitnya kali ini tuh aku bakal transit di terminal yang berbeda. Dan untuk jadwalnya sendiri, aku akan berangkat dari Jakarta sekitar jam 12.30 dini hari. Dan akan transit terlebih dahulu di Manila, di Ninoy Aquino Airport, tepatnya di Terminal 2 sekitar jam 6 pagi. Dan di sana aku akan transit kurang lebih sekitar 8 jam. Lalu lanjut lagi untuk penerbangannya lewat terminal yang berbeda, lewat Terminal 3 sekitar jam setengah 2 ya, kalau nggak salah setengah 2 siang. Dan akan sampai di Narita Airport sekitar jam setengah 8 malam. Untuk counter check-in dari Cebu Pacific sendiri ini ada di bagian D ya. Jadi adanya di ujung sebelah sana. Dan untuk antrian check-innya ini udah lumayan panjang juga. Jadi seperti ini. Setelah check-in dan cetak boarding pass, ini aku langsung menuju ke bagian imigrasi. Jadi tinggal ikutin petunjuknya aja seperti ini. Dan untuk patokan paling gampang itu imigrasi ada di sebelah Lokatara atau Monami ya. Jadi yang di sana ini udah bagian dari imigrasi. Dan setelah melakukan pengecekan keamanan dan imigrasi, ini aku langsung menuju ke gate keberangkatan. Dan untuk gate keberangkatannya sendiri ini aku dapet di gate 3. Jadi jarak dari imigrasi ke gate 3 ini sekitar 15 menitan. Jadi ya lumayan lah ya buat olahraga. Dan akhirnya sampai juga di gate 3. Tapi ternyata untuk keberangkatannya sendiri ini delay sekitar 50 menitan. Jadi masih harus agak menunggu di depan gate-nya. Dan akhirnya ini bisa masuk ke pesawat juga. Suasananya seperti ini ya. Jadi untuk pesawatnya sendiri ini dalam satu baris ada 3 kursi dan kursinya ini seperti ini. Untuk space dari kakinya sendiri ini emang gak terlalu luas, tapi ya lumayan lah ya. Dan di bagian depan sini ini ada meja lipatnya, jadi kayak gini. Dan di bagian bawah kursi ini ada colokan untuk charger. Lalu di sini juga ada briefing card, jadi seperti ini. Lalu ada buku menu, jadi kita bisa pesan beberapa makanan dan snack. Dan di sini juga ada majalah, majalah travel gitu. Dan ini udah siap-siap mau take off ya. Dan akhirnya udah lepas landas. Dan ini adalah view kota Jakarta dari dalam pesawat. Ini cantik banget ya. Untuk makanannya sendiri ini aku udah pre-order sebelumnya, dan yang aku pesan ini adalah menu beef. Jadi untuk bagian dalam ini dapet daging sapi kecap gitu, terus ada kentang goreng dan ada nasi merah yang dicampur nasi putih. Dan ini adalah view dari dalam pesawat sekitar jam setengah 5 pagi ya. Untuk toiletnya sendiri, jadi di sini itu ada wastafelnya, ada toilet dan ada beberapa perlengkapannya seperti ini.
Dan di sini juga ada cermin yang lumayan gede. Dan ini adalah pintunya ya. Dan ini adalah view dari dalam pesawat sekitar jam 5 lewat dan ini udah mau mendarat di Manila. Jadi di sini udah kelihatan kota Manila dan di sini juga ada sunrise yang cantik banget. Jadi kayak gini. Ini view-nya beneran keren banget sih ini. Dan akhirnya sampai juga di Manila. Tapi ternyata untuk terminal kedatangannya ini agak berbeda dari jadwal. Karena di jadwalnya kan harusnya aku tiba di terminal 2 terlebih dahulu. Baru dari terminal 2 ini disambung ke terminal 3. Tapi ternyata di penerbangan kali ini aku langsung mendarat di terminal 3. Jadi mungkin ada perubahan mendadak dari pihak maskapainya. Tapi nggak apa-apa sih, ini malah lebih menguntungkan karena aku langsung sampai di terminal 3. Jadi nggak mesti repot-repot untuk pindah terminal ya. Dan ini tinggal jalan aja, ikutin petunjuk transfer. Dan untuk transfer desk dari terminal 3 ini ternyata jaraknya agak lumayan jauh. Agak beda dari terminal 2. Kalau terminal 2 kan itu nggak terlalu jauh, jadi langsung cepet sampai di transfer desk. Tapi kalau di terminal 3 ini jalannya agak lumayan jauh juga. Jadi ini tinggal ikutin terus aja petunjuk dari transfer. Di bagian depan situ sebenarnya udah imigrasi, tapi kalau untuk penerbangan transit ini harus belok ke kiri ya. Jadi di depan sana ada transfer desk-nya. Dan ternyata di terminal 3 ini ada waiting room untuk yang melakukan penerbangan transfer ya. Jadi aku harus menunggu di dalam sini sekitar 8 jam. Dan di sekitaran sini tuh nggak ada makanan. Jadi kalau misalnya kita mau beli makan ini harus minta tolong ke staff Cebu Pacific-nya. Nanti mereka bantu untuk belikan. Dan di sini aku pesen Jollibee. Ini satu paketan gini harganya 50 ribuan kalau nggak salah. Ini dapat ayam, nasi, sama daging burger gitu. Untuk rasa bumbunya sendiri agak sedikit unik tapi masih enak kok. Dan ini dapat saus untuk cocolannya juga kayak gini. Dan akhirnya satu jam sebelum boarding time ini dikasih stiker sama staff dari Cebu Pacific. Dan ini langsung diantar naik ke gate keberangkatan. Dan ini adalah suasana di gate keberangkatan. Ini masih menunggu untuk waktu boarding time. Dan akhirnya bisa masuk ke pesawat juga. Ini cuaca di Manila lagi cerah banget. Jadi seperti ini view-nya. Dan ini adalah suasana di dalam pesawat. Untuk lain-lainnya ini sama seperti pesawat yang sebelumnya ya, yang dari Jakarta menuju Manila. Dan ini adalah beberapa kertas petunjuk untuk fast track di Jepangnya nanti. Jadi ini ada custom declaration, ada immigration paper dan lain-lain kayak gini. Dan untungnya cuaca di penerbangan kali ini tuh lagi cerah banget. Jadi view dari pesawat ini bisa kelihatan lebih cakep ya.
Dan untuk pre-order makanannya, aku pesan menu ayam, jadi kayak gini. Ada ayam, ada nasi kuning gitu, ada kacang polongnya, jadi kayak gini. Dan ini adalah suasana sore menjelang malam. Ini cantik banget ya view-nya, kayak gini. Dan ini udah mau mendarat, jadi untuk kota Tokyo sendiri udah kelihatan dari pesawat. Jadi kayak gini, udah kelihatan gemerlap-gemerlap lampu di malam harinya. Dan setelah perjalanan panjang, akhirnya aku sampai juga di Narita Airport Jepang. Oke, jadi sekian aja videoku kali ini. Semoga videoku kali ini bisa menghibur dan bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Kalau misalnya teman-teman punya kritik atau saran atau hal lainnya yang mau ditanyakan, bisa langsung diketik aja di kolom komentar. Dan kita ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.